Halo semua, jumpa lagi bersama channel Deus Project, channel yang membagikan news, entertainment, dan hiburan. Kali ini adalah berita artis. Kali ini berita artis dari artis kesayangan kita, yaitu Vicky Prasetyo, yang dulu pernah bertunangan dengan Zaskia Gotik. Kali ini Vicky Prasetyo mendapatkan penangguhan penahanan, teman-teman. Kali ini Vicky Prasetyo menghirup udara bebas setelah keluar dari rutan Salemba. Mantan suami Angel Elga ini bahkan diizinkan untuk beraktivitas seperti biasanya saat sebelum ditahan. Padahal perkaranya masih disidangkan dan status Vicky Prasetyo masih menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penyebaran fitnah melalui media elektronik. Vicky Prasetyo diizinkan jika keluar kota maupun keluar negeri karena statusnya bukan sebagai tahanan kota ataupun tahanan rumah. Namun Vicky Prasetyo tetap wajib hadir tiap kali dibutuhkan, khususnya dalam persidangan kasusnya dengan Angel Elga. Dengan syarat itu, artinya Vicky Prasetyo menjadi orang yang bebas saat ini, tetapi tetap dalam proses persidangan. Terbatas dia harus menunggu sampai semuanya selesai. Saat ini Vicky Prasetyo sudah kembali ke keluarganya setelah 2 bulan lebih mendekam di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Demikian berita dari Deus Project. Kita berjumpa di video-video yang lainnya. Sampai jumpa. Dadah.